Yuspa Serangan Puji. Masih ada kawan di sana terjaga cukup rapat. Open spek dimainkan, mampukah terkejar? Luar biasa sulit tampaknya seorang Karsi. Golet martabak di pasar tambah. Sekiranya orang nyedak, orang usah dioyak. Perjuangkan yang pasti, tinggalkan si kawai lorohan. Kembali kita saksikan bersama pemirsa. Luar biasa bola liar terjadi, nampaknya sulit bagi Fobik Kebumen. Poin pun bertambah 13. Kami ucapkan terima kasih kepada para bakul-bakul yang tentunya sudah memberikan donatur ya. Semoga laris manis dagangannya. Jangan ucapkan terima kasih kepada saya di sana. Akankah kali ini bintang muda buka serangan? Namun pasti kali ini satu penempatan bola serang Puji gagal. Nampas 1 poin kembali 15. Center muda berparas mungkin lepaskan bola. Oh, apa yang sama kedudukan 16. Kembali di nomor informasikan kepada para pengunjung, para penonton tamu undangan dan sebuah bila manda. Lepaskan bola seorang setter lari jaga dengan sempurna. Tadi halo dengan rapat kali ini. Hampir saja terjadi miskomunikasi. Satu passing diberikan 16 bintang muda. Lepaskan bola seorang setter. Tampak tergesa-gesa kali seorang sista. Punggung 6 di sana. Berhasil Putri Amanda nampaknya. 18-17. Tertinggal satu angka di set yang pertama. Zalma kembali saum. Karsi yang dituju. Mampukah terkejar serang setter? Free ball. Akankah kali ini Bobby Kebumen buka serangan? Over spike. Masih terjat. Oh, lagi satu kesalahan di serang Uwe. Bagi bintang muda. Antarkan passing cukup sulit nampaknya kali ini. Berhasil menyudahi di set yang pertama Bobby Kebumen. Dan diinformasikan setelah permainan ini usai, yaitu masuki di game yang keempat, tim dari Serati Jabung dan juga Rogo Tamajaya untuk segera masuki kancah pertandingan. Pesenari siapa ya? Arikayo, Pak Azek. Kalau pesan pira tenang baik. Kebangin mak lagu ayam. Nah kayak hari Wahyu Broiler. Wahyu Broiler ayam lepu-lepu. Oh dagingnya yang mana hari Devi Broiler juga. Sekolah patah yang berubah. Ya jangka si partai cili kan partai gede. Partai gede umpamanya sampai garbajatan. Ya bisa terima pesan. Dilanjutkan kembali di set yang kedua. Masih dalam permainan, oho. Nomor punggung 5 lepaskan bola kembali, mampukah terkejar? Akankah kali ini free ball? Antarkan pasti seorang libero. Luar biasa bola cepat dimain bola kembali. Antarkan pasti cukup api seorang toser. Angating bola kembali. Mau terjadi kesalahan kali ini. Satu penyelamatan dari seorang libero. Chelsea nampaknya di sana tadi dianggap double oleh sang wasit. Buka poin pertama di set yang kedua. Bintang muda A kembali mainkan bola. Open spek dimainkan, mampukah terkejar? Sulit nampaknya. Akurasi bola liar. Nambah satu poin kembali tentunya Fobik Kebumen. Nomor punggung 2 Salma. Pemain bercara cantik kali ini Salma. Lepaskan bola, siapa yang tuju? Luar biasa kali ini open spek yang dimainkan, namun bola melebar. Nambah satu angka kembali Fobi Kebumen. Kita lihat bersama beberapa poin dari tangan Salma, tentunya akan meneror dari bintang muda. Antarkan passing Karsih nampaknya di sana. Sulit nampaknya bagi seorang Puji tadi. Mohon maaf terhalang kedebukan norapan senengane.
Kembali dilanjutkan kali ini, bintang muda perlahan buka serangan. Masih ada kawan mampu terkejar kali ini. Free ball saja. Akankah bintang muda akan menaruh diserang Fuji? Sulit tampaknya kali ini, bola tanggung, bola liar. Menambah poin kembali Vopik Kebumen. 8-1. 8-1. Urung rata ijen. Sabar sopo. Kembali dalam permainan di set yang kedua, tampak di sana berharap-harap cemas tentunya dari official bintang muda setelah tertinggal 7 angka di set yang kedua. Akankah kali ini membuka serangan dari tangan Lastri? Tercover cukup rapat kali ini Vopik Kebumen, buka serangan, open spek dimainkan. Bola liar nampaknya di sana, sulit untuk diselamatkan dari sebintang muda. Poin pun bertambah 9-1. Skornya mas, skornya ya. Salma kembali jauh, antarkan passing siapa yang tujuh lagi untuk yang kesekian kalinya, gagal dari bintang muda. Poin pun bertambah 10-1. Dili jana ya orang tegel nyong. Anisti dan kawan-kawan harap bersabar ya, anak buahnya tertinggal cukup jauh. Di sini mendoakanmu. Vopik akan sangkorak karsi, siapa yang tuju? Lastri nampaknya di sana, tercover cukup rapat. Free ball saja, pelan namun pasti kalian dibintang mudah buka serangan seorang Puji. Dapatkan bola di sudut yang sempit namun terbaca arah permainan seorang Puji kembali. Mampukah terbaca seorang Karsi, angkat tinggi bola kembali Lastri. Masih ada kawan namanya Vopik Kebumen. Siapa yang tuju? Masih ada kawan, mampukah terkejar? Bola liar, masih dalam permainan. Masih dalam permainan Vopik Kebumen. Luar biasa kali ini, satu penempatan bola sulit. Bintang muda Puji dari bintang muda. Lagi bola melebar dari Salma. Fuji lepaskan bola sang Salma, lucky ball. Sulit nampaknya bagi bintang muda. Salma, Salma mantan SD-ku Bien Aki Cilik. Lepaskan bola kembali seorang Salma, siapa yang dituju? Free ball saja, masih dalam permainan seorang Vopik Kebumen. Bola cepat dimainkan, tercover cukup rapat. Angkat tinggi seorang setter, siapa yang dituju? Puji tampaknya di sana tidak mampu menyeberangkan bola. Masih Puji yang teriak, pamitan tambah 2-17. Kasih tepuk tangan ininya. Terbuang sia-sia nampaknya diserang Zista, bola melebar 18-2. Dua anak tangga tersisa yang harus dilewati Vopik Kebumen. Nomor punggung 3 Lintang, lepaskan bola serang Lintang. Uus yang dituju, hantarkan pasti cukup apik. Tercover cukup rapat Vopik Kebumen. Open spek dimainkan. Biasa. Satu anak tangga tersisa yang harus punya waktu untuk keperluan suaraku. Masih ada kawan di sana, siapa yang tuju? Menjadi set yang kedua. Selamat buat Vopik Kebumen. Anda melaju ke babak selanjutnya. Terima kasih kepada orang tua berbudi bagi bangsa dan agama serta sampailah cita-cita.